lagi di channel aku Rizka and Latifa. Pada kali ini aku sedang mengikuti kegiatan kursus pramuka dan dari kemarin aku mau bikin konten itu nggak sempat. Lihat nih kegiatan di hari kelima KML Kuarcap Blitar yang diselenggarakan secara rentak secara rutin di 8 kuarcap, dan ini aku ada di kelompok 1, yakni kelompok LAKP ini yang berada di SDI Hasanatul Amin bertempat di Kandarjo Talun. Jadi KML ini adalah kursus mahir lanjutan yang dikhususkan untuk pembina pramuka di tingkat siaga maupun penggarang, dan saya laporkan untuk kalian semua kegiatan ini cenderung untuk kegiatan-kegiatan yang akan dibawa di gugus depan masing-masing, termasuk pangkalan kita yang belum memiliki sanggar ya. Ini barusan senam pagi aku ngos-ngosan, aku nggak ikut, aku nge-vlog aja karena udah lama nggak bikin konten buat kalian semua. Jadi KML online ini di masa pandemi tidak menjadi halangan untuk para pembina di seluruh Jawa Timur. Nah, KML ini berawal dari tanggal 6 Juli sampai 11 Juli yang padat ya, padat tetapi tidak menginap. Jadi kegiatan ini adalah kursus yang ada sebelum pandemi. Kegiatan ini berawal dari bulan Maret kalau tidak salah, itu mulai pendaftaran, kita menunggu hasil COVID apakah sudah selesai, ternyata belum. Akhirnya panitia memutuskan dengan protokol kesehatan itu kita semua tetap bisa mengikuti kegiatan. Kita lihat ini kegiatannya seru banget, besok terakhir, jadi 6 hari kita full dari pagi sampai sore, dan kita tunggu vlog selanjutnya. Ini Kak Yulia, Rahma Yulia, ini Kak Yuni dari SD Kadigoro, ini Ketua Gudep Kak Ina, dan ini kakak-kakak yang smart. Ini pelatih di antara Kecamatan Talun nih, dibina ini semua. YouTube-nya apa Kak? YouTube-nya? Panjang sih. Kak Diana apa sih? Kak Diana AS. Oke, subscribe ya, subscribe. Ini YouTuber juga nih. Banyak nih YouTuber-YouTuber. Oke, ini keseruannya kegiatan pagi. Ini Kak Ina, ada Kak Ira, Kak Siska yang super ini kan, cantik banget. Dan ini Kak Kotin yang kece abis ya. Ini Kak Zilfa dari SD Kanigoro, berapa Kak? 4. Ini ada Mbak Kak Retno dari Mbakung, ini Pantai Selatan Noterto, ini. Noterto. Oh, Noterto ya, oke. Ini kakak pendamping kita, Kak Nur Kolis yang selalu setia mendampingi teman-teman untuk berlatih. Terima kasih Kak. Oke. Ini katanya apa Kak? Olahraga. Fotonya piye? Kak Yuli nggak ikut? Ini persiapan bikin TikTok. Jadi hampir semuanya sudah memiliki keluarga, sudah memiliki putra putri, tapi jiwanya jiwa pramuka, panggilan banget. Oke. Jadi besok hari terakhir, ini kita sempet. Latifa bersama Kak di YouTuber juga. Wuih. Dan cantik. Lagi Kak Mita the Virgin ya, cantik Mita Virgin. Aku ketemu Mita the Virgin. Ini namanya Kak di Diana, Diana kekasihku. Kita mau apel ya kan? Apelnya kita mau persiapan apel upacara untuk penggalang siaga yang
ditugasi adalah teman-teman satu kelompok. Kemarin aku sudah membawa pengibar bendera. Sesuai sengaja kak ya. Oh, kak. Hari ini kita apa? Ya. Jadi ini itu kegiatan upacara pembukaan untuk tingkat golongan siaga ya. Kita praktekkan seperti pada Bunda dan Ananda. Untuk siaga panggilannya yakni Bunda, kan Bunda Ayahanda. Kalau Kakanda itu kayaknya enggak buat siaga. Jadi buat penggalang itu kakak, terus itu bernongga, pandega, dan seterusnya. Pokoknya keren banget KML online ini, meskipun secara virtual kita tetap bisa praktek secara langsung. Good luck dah, kurang satu hari ya.